termasuk adab ataupun sifat yang selayaknya seorang penuntut ilmu berhias dengannya adalah sifat qanaah wa zahadah. Kita berlatih bagaimana menjadi seorang yang memiliki sifat qanaah dan zuhud. Terlintas di benak kita yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan dunia, meninggalkan kemewahan dunia. Itu yang biasanya kita pahami, memang seperti itulah zuhud. Zuhud huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Hakikat dari zuhud itu adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Termasuk meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam sesuatu yang mubah. Karena terkadang sesuatu yang mubah itu menyebabkan kita terasa berat untuk melakukan perjalanan ke akhirat. Jadi biar bawaan kita itu terasa ringan, nggak terlalu berat, maka apa? Bersifat zuhud.